Salah satu keunikan yang ada di kawasan Dieng adalah ritual pemotongan rambut pada anak rambut gimbal. Prosesi ini merupakan bentuk dari kepercayaan warga untuk menjauhkan diri dari segala malapetaka. Prosesi pemotongan rambut anak gimbal ini merupakan salah satu daya tarik budaya selain alam dan sejarah di Dieng. Ganjar Pranowo memimpin kirab budaya dan mengikuti prosesi pemotongan rambut gimbal di Kompleks Candi Arjuna, kawasan wisata Dieng, Sabtu 3 September. Acara tersebut adalah rangkaian kegiatan Dieng Culture Festival atau DCF 2022. Ganjar didampingi istrinya Siti Atikoh memimpin kirab budaya yang diikuti oleh warga sekitar. Kirab itu dilakukan dari kantor kepala desa Dieng Kulon hingga depan gerbang Candi Arjuna. Setibanya di kompleks Candi Arjuna, Ganjar dan istri langsung menuju lokasi pemotongan rambut gimbal. Di sana, Siti Atikoh memulai prosesi dengan jamasan atau memandikan anak berambut gimbal. Ganjar berharap tradisi-tradisi di dataran tinggi Dieng itu terus dijaga dan dikembangkan. Selain melestarikan budaya, tradisi itu juga mengundang banyak wisatawan untuk datang ke Dieng. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.